hadis-hadis yang tidak sahih, hadis yang maudhu' pada pembicaraan bulan Mahram. Eh, kita ambil hati dulu malam ni, dan insyaAllah di hujung tu kalau ada masa saya nak bawa cerita, satu cerita insyaAllah. Jadi bakpa kita boleh mari duduk ambil berat kepada hadis maudhu' dalam bulan Mahram ni, kerana saya duduk tengok banyak dalam pentah-pentah, dalam website, dalam YouTube, dalam live dan secara langsung orang-orang duduk mengajar, orang-orang duduk ceramah, duduk guna dalam live show tu, saya dapati banyak apa dia penceramah-penceramah, tok-tok guru, ustaz-ustaz tu mari duduk jual, duduk bawa hadis maudhu', hadis palsu mengenai bulan Mahram. Jadi itu saya pun berasa terpanggil, berasa jadi satu kewajipan untuk pertama kalinya peringatlah pada diri saya sendiri. Dan dia panggil paumai, tujuan asalnya nah malening tu nak tuju kepada ustaz-ustaz, baba-baba, tok guru lah duk mengajar tu, terutamanya mengajar apa dia kelebihan bulan Mahram dengan duduk bawa hadis maudhu'. Ini kena tak kena wipahir dah. Hadis maudhu' saja, hadis da'if, kita cara panjang pula, hadis hasan dan hadis sahih tak? Banyak. Lepas tu mari duduk ayat kata hadis maudhu' dalam bulan Mahram ni bukanlah kata tak ada hadis sahih. Hadis sahih ada, fadilat bulan Ramadhan, bulan Mahram ni pun ada, Nabi ayat banyak. Nah, kelebihan bulan Mahram ni ada. Nah, tapi malam ni tu nak royak hak tak sahih. Hak maudhu', hak palsu, bukan hadis, tapi baba ustaz mai royak kata hadis. Mari duduk sandar kepada Nabi royak. Ha tu hak hak duk bahasa kata saya kena beroyak juga pada malam ni. Nah, kerana al-haqqu ahqqu an yuttaba', kebenaran ni adalah lebih berhak untuk nak diikut. Tak kira tu baik daripada mana, asal dia tu ayat kebenaran, maka kita kena dengar, kena ikut. Hak tu balik benar, balik salah, balik batil, balik tak kena, juga kita kena hindari, kena jauh, kena hapus, kena kikih. Walaupun tu baik daripada mana-mana pun, daripada mulut siapa pun, ada serba, tak ada serba, ngaji mana pun, jadi doktor, jadi apa, kalau dia tunjuk salah, kecek salah, kita tak boleh ambil. Kata dia hak ni tu dia panggil apa, dia panggil, dia panggil budaya ilmu, kodmai tamniam. Nah, budaya ilmu tu dia lagu tu dalam Islam. Tidak ada orang yang mari duduk nak milik, nak dakwa kata dia tu milik kebenaran, milik al-haq, tak ada. Al-haqqu min rabbik, al-haqqu mir rabbika, kebenaran adalah daripada Tuhan kamu, bukan daripada saya, bukan daripada Sianu bin Sianu, dah kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya berserulah dalam kesempatan ni. Nah, siapa, kalau ada hak duduk dengar, nah tolong-tolong siapa lagi kata tidak ada tujuan lain kecuali untuk nak pera agama kita. Nak pera orang panggil budaya ilmu. Nah, jangan mari duduk beroyak tak tentu, kalau mari duduk sana kata Nabi kata, Nabi beroyak, sedangkan Nabi tak kata, Nabi tak beroyak. Sebab apa? Kita mari duduk beroyak pada Nabi kata tu, mari duduk kata Nabi kata tu kena beringat benar. Qala Rasulullah, qala Nabi tu kena beringat benar. Nah, orang-orang baca hadis ni, terutamanya untuk khatib pun baik, mengajar seperti mana saya, orang-orang lain, jangan duduk mudah kata qala Nabi, qala Rasulullah, jangan mudah. Nah, buku banyak, buku rojak ke behe, rojak ke banyak lah ni, mudah kita nak cari kata hadis ni hadis palsu ke tak palsu. Tahu oleh yang orang yang tahu, dan tak tahu oleh orang yang tak tahu, dan orang yang tak tahu tu harap dia belajar, harap dia tahu. Manusia dia biasa, annasu a'da'u majahilu, manusia ni dia jadi musuh benda yang tak reti, tak ada arah sungguh, dia tak reti, dia musuh selalu. Oh, aje hang nak boleh apa, dia bawa kereta gear auto dulu lagu mana, oi tak boleh gear auto,
Nah, kita tu kosong kurang-kurang lagu tu. Pada masa bawa kereta jauh tu, bahaya jauh tu. Nuh, tengok nuh. Nah, belaka situ, tepuh situ jauh tu. Dia berhenti belaka lah ni. Beza teruk dengan jauh tamada. Karena apa? Manusia dia dia jahil, dia dia musuh dengan benar yang tak dia musuh. Allah, orang hak. Ingat masa saya duduk rumah dulu. Orang tua tok lagi tok. Nah. Apa dia dia tebal gitu, lepas tu buat dia panggil wak songkrok ah, songkrok. Orang kot nara dia panggil songkrok tu. Pak ingat apa engkau? Getah kau, getah kahwin. Songkrok. Nah, mari duduk obrong di jalan buat 3 4 hari seminggu apa semua. Nah, orang tua. Pakak mai duduk kata orang kampung. Oh, tak boleh gue dah mengini. Jadi, kerja eh. Nah, we duit lagi, we baju lagi. Nah, we benih getah lagi ni. Dia nak ambil kelik tu. Dia nak ambil kelik. Nah, getah tu dia we dia nak ambil kelik. Tak boleh jadi kerja eh nak, nak sokong siapa tanggung itu lalu. Jadi, hak cidik-cidik, hak lia-lia pada masa tu tu, pakak tak tanya getah lah ke. Tak tanya masa tu. 30, 40 tahun dulu tak tanya. Orang okay, hok pesan jadi caya-caya lagu mana tanah habis. Jadi hok hok jadi nak kata bodoh pun bukan bodoh lah, tapi jadi dia panggil hok betul dia tahu pedoh ke apa semua ni baru kaya lah ni. Jadi hok pesan jenis tak boleh tupen duk tak tak tanah siapa kalau ni. Bo tak bo orang okay, buat banyak ke apa semua dah tu baru baru nak tanah dia ada juga hok tanah tu. Jadi nak oyak kata lagu tu musuh benda hak dia tak tahu ni musuh benar. Sebab tu dengar keguna orang panggil website ni Allah 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 Allah. Dia nak panggil gapo masya-Allah alhamdulillah sungguh dunia website learning untuk semata-mata kita nak kaji buku gapo semua ni Allah alhamdulillah boleh kaji sungguh. Dan jangan bergaduh kita kata website itu Yahudi, ha, sebut Yahudi. Demo tak ana pakar. Jangan gaduh kata Yahudi. Sebab dia mau mengajar tu pun dalam live show ni hak Yahudi ya juga. Duk tengok YouTube duk bakal line bagi-bagi Yahudi ya tiba-tiba bon nak cari ilmu hadis nak orang panggil takhrij hadis sahih kata sahih tu nyari kata Yahudi belajar kedak lagi. Maktabah waqfiyah, maktabah hak wakaf. Tidak ada maktabah sorak persuratan perpustakaan hak yang besar sekali kecuali perpustakaan hak orang Islam. Kitab-kitab Islam, kitab-kitab turah hak lama-lama lah ni tu dia mau pakai wakaf habis lah. Mari masuk dalam ni dalam website ni. Kalau kalau bahasa lain kena bayar, bahasa Inggeris kita kita tengok kita nak download dia panggil kena bayar. Terutamanya hak Thai, hak bahasa Sien. Oh, menegak baik. Nah, nak ambil maklumat-maklumat demo ni. Kena bayar, kena jadi semacik tu, semacik ni banyak. Tapi hak Arab. Nah, ikut segala cabang ilmu. Daripada Quran, daripada tafsir, hadis, daripada fiqh, daripada segala ilmu. Semuanya majanan dan waqfiyah dia panggil. Al-maktabah al-waqfiyah. Maktabah wakah. Demo wakah ilmu demo ni. Sakap siapa kau peringkat tu dah. Kita je tak khabarnya. Bukan wakah tanah saja dak, bukan wakah punya saja dak. Lah ni dunia lah ni wakah ilmu. Dia ada ni kasih belaka tu kalau dia nak kutip duit tu Allah boleh ambil ambil duit ha. Tapi wakah semua lillah. Jadi faedahnya gapo? Faedah bagi orang hok nak belajar, nak kaji tu boleh tahan kaji. Nah, duduk dalam rumah mana pun boleh cari tengok. Supaya dengan kitab hak ada ni dah kalau rajin cari. Itu dia sebab tu saya nak berpesan lah. Nah, itu dia bagi guru-guru lah ni mungkin ngajar mudah kan. Kita duduk dalam rumah live show tak ada apa. Lepas tu kak, mai duduk sebut belakang. Nah, Nabi kata, ingat kita duduk guna nama Nabi tu tak serupa dengan kita guna nama orang lain. Nah, itu. Dalam hadis-hadis sahih hak ni, hadis mutawatir ni. Bukhari Muslim ni, man kazaba alaiya muta'amidan ni. Nah, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis mutawatir, hadis sahih Bukhari Muslim. Sesiapa yang berbohong ke atas aku dengan sengaja, maka hendaklah dia tu ambil tempat di api neraka. Hadis-hadis mutawatir benar. Habis tu bahaya. Nah, kita nak ayat gapo fadilah pasal mano?
gapo semua dia hal fadilat ni tak ada siapa boleh tahu. Dan tak ada siapa boleh wui hal fadilat. Fadilat dalam bab ibadat lah. Tak boleh siapa nak wui kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu ya. Patu hak kita duk baca dalam Quran. Orang lain tak boleh wui. Semata-mata Sayyidina Umar dia royak kata fadilat surah Baqarah lagu ni lagu ni. Tajribah daripada aku lagu ni lagu ni. Aku mimpi dengan Nabi dah. Ha, misalnya aku mimpi dengan Nabi, aku ni ahli syurga dah. Nabi jamin syurga, aku mimpi Nabi anak malam. Royak fadilat surah Baqarah lagu ni lagu ni. Tak dok. Sayyidina Umar tak boleh buat. Sahabat-sahabat lain tak boleh nak buat. Kecuali Umar kata aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata lagu tu lagu tu. Tak apa. Lepas tu kita hak duk lah ni kita nak main mimpi lagu mana? Mimpi jumpa Nabi. Khabar-khabar dia mimpi situ. Ha, itu adalah orang panggil tujuan malam ni lah. Jadi kita nak beringat. Jangan tersebar hadis maudhu', hadis palsu, hadis plom. Kerana apa bahaya hadis plom ni? Bahaya hadis plom ni. Kita tidak makan barang plom. Tak bahaya apa-apa. Cuba kita makan barang plom. Nah, dimakan gapo? Makan telur ni ada telur plom. Ah, makan gapo lagi? Makan min plom, makan gapo? Jenis makanan yang masuk dalam perut kita ni plom. Jadi gapo kita? Bahaya. Bele. Penyakit tak besar. Ha tu kerana makanan hok plom, makanan yang tidak ada berkhasiat. Hadis teruk lagi dia jadi makanan otak, makanan jiwa. Nah, makanan roh, makanan iman, makanan hati, hadis-hadis ni ilmu. Jadi, mari duduk tambung dalam otak kita, dalam hati kita tu, ilmu-ilmu hak kosong, ilmu-ilmu hak plom, ilmu-ilmu hak karuk-maruk. Ha, tu beleh lalu dah. Beleh, tak buah. Kalau buah pun tengok itu ya, luruh. Nah, kalau besar boleh jual pun, isi bulat lah. Tak boleh nak jual. Kerana apa? Mari daripada baju hak palsu. Mari daripada orang panggil makanan hak palsu. Tidak itu tak orang dulu lagi. Banyak dah hadis palsu tempat kita ni. Kebanyakannya hak kita duduk ingat belakang tu. Adalah jadi hadis palsu. Di antaranya, ni kita mari tengok malam ni lah. Mengenai bulan mahrir lah. Kepalsuan. Apa dia boleh. Hadis mengenai bulan mahrir. Dia ada lah. Apa dia dalam suratul Baqarah ayat yang ke-217 tu ke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Orang-orang kafir Quraisy pada masa tu akan bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai bulan haram. Gapo tanya hagapo qitalin fi badal ni. Maknanya tanya bulan haram mengenai qitalin, mengenai perang pada bulan haram, bukan bulan mahram, syahril haram. Syahril haram tu ada berapa dalam pak ah ha? Berapa dia mula-mula Rajab, lepas tu mari Rajab, Sa'ban, dak Ramadan, dak Zulkaedah. Ha, mari Zulkaedah, Rajab, lepas Rajab tu apa? Rajab, Syaban, Ramadan, bukan. Dua tu bukan. Lepas tu mari Zulkaedah, lepas tu Zulhijjah. Lepas tu Mahrir. Ha, mari Mahrir, mari tahun depan pula. Tiga berturut lagu tu, lepas tu Rajab ni singgah sikit. Jadi 4 bulan tu. Jadi 4 bulan ni bukan hak Islam mai buat ni. Islam mari Yom Rab, mari aku hak jadi budaya hak orang jahiliah pada masa dulu, sebelum pada Nabi tu lagi, sebelum pada bangkit Nabi tu, demo pakak semua tu 4 bulan ni tak boleh perang. Ah, comel. Ah, sabik adat budaya ni, budaya-budaya ni, nah kita nak cakno budaya, nak peduli budaya ni kena molek. Nah, adat resah ni, tapi hak mana? Adat hak pasal mana? Adat hak molek eh. Sebab tu Islam mari tu bukan nak peracau adat dulu dak. Adat hak molek Islam ambil belaka, jual beli tu. Jual beli, ambil hak molek. Hak tak molek tinggal, hak reba, hak penipu apa semua, tapi hak biasa duk jual lagi beli, hak tu jual beli. Ni bukan masa Nabi saja dak. Belum pada Nabi orang duk jual beli dak. Jadi ambil kaedah hak betul tu mari pakai. Menikah kahwin ada 3 pak jenis.
Siti Aisyah mai duk sebutkan nikah kahwin pada masa jahiliah. Ambil hak kena ya, hak tiga tu tolak habis. Ambil hak duk hak kena, hak duk lah ni ada tino, ada jatah, ada belanja, ada saksi, ada wali. Ambil hak molek. Hak tiga tu tinggal tu. Bukan ambil adat semua, asalkan adat arak kau ambil semua dak, tak leh, tak leh. Adat arak Nabi tinggal lagi pada adat Melayu. Nada. Sebab tu orang hak duduk dalil dengan adat kita kena jaga, biar mati anak jangan mati adat. Oh, tu hadis Melayu tu weh. Hak tu hadis Melayu. Hadis Islam tak ada lagu tu. Lagu mana? Adat hak boleh ambil selagi mana tidak bercanggah dengan agama. Ambil. Tak ada gapo. Adat orang buat rumah, orang Melayu tempat kita lagu ni, tak lagu ni, tak apa. Sebab ujar banyak apa semua. Ambil. Nah, tu dia panggil adat. Al-adatu muhakkamah. Tu dia mari belaka tu. Adat tu jadi hukum. Adat jadi hukum. Tu dalam usul tu. Tapi sebelum nak jadi hukum, ulama usul dia kecek panjang hak adat ni, syarat-syarat nak jadi hukum, gapo kata adat tu kena pergi belajar mula 1 2 3 4. Tapi hak mula-mula sekalinya ialah bahawa jangan dia belawai dengan hukum syarak. Apa? 1 2 3 4 tu banyak lagi tak ada kita belajar hari inilah. Adat lah ke mana? Adat orang Indonesia mari beli rumah kita. Nah, dia mai tanya apa dia rumah, nak beli rumah. Lah kita kata 1 juta. Tak apa, dia apa? Tak apa. Sudah tu dia wari 1 juta rupiah. Mai wari 1 juta rupiah. Kena adat tu? Tak kena, tak baca adat gi berhakim gi belawai dengan hakim apa semua. Hakim kata ya adat orang sini 1 juta tu 1 juta kok, bukan 1 juta adat Pak Muda. Tak itu ke? Wari 1 juta Indonesia apa ada? Nah itu kan. Itu dia. Ya lagu tu adat atau hatu adat mahkamah tu. Hak tu maksud adat mahkamah. Tapi adat untuk kita nak ambil adat istiadat orang-orang tua dulu yang bercanggah, hantu kena tengok malak tu, kena faham malak tu ibarat yang bercanggah dengan agama. Talih adat Melayu, adat Arab apa tu Nabi tinggal lagi adat Arab. Nah, pas kita adat Melayu tinggal lagi, tak ada masalah. Tu dia sebab tu dalam kesempatan ni Allah duk belarak nara tu lah, belarak Fir'aun, belarak gapot gagal, kalau tak habis lagi kau gagal. Mana? Nah, belarak kerana gapo pelajar mai duduk dengan pahari ambil gambar Fir'aun gapo semua. Kita kata hak tu tak kena. Nah, tak kena, dan kadang-kadang nyaris-nyaris nak bawa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau dia niat tak kena tak tahu. Tu dia. Jadi kita ambil Fir'aun, gambar-gambar Fir'aun mai duduk. Mai duduk puja tu. Tu teruk benar tu, teruk. Nah. Lepas tu dia bincang lagu mana pun tak tahu dah. Kerana gapo dia ambil adat. Ada orang Mesir hok masa dulu, Kibti, orang Firaun, orang Mesir sampai koloni pun ada gi duduk puja Firaun ni. Mengaji dia, belajar dia cara hai Firaun. Oh, si emalah tak itu boleh doktor apa sebab dia. Kibti ni bangga dengan Firaun, Faraina. Bangga dengan puak-puak Firaun buat dia. Jadi tak sekolah kata mari duduk tupah pak-pak kita retik ni. Nah, tu Firaun. Tapi dalam kesempatan ni saya nak ayat sekarang ya. Kalaulah adat hak orang dulu, Fir'aun pada masa dulu, orang belarak Fir'aun, gegel sutih masyarakat. Pahak duk belarak burung-burung gapo hak tak ada ni, belarak mana ni? Ni, belarak gapo ni? Belarak burung, mari bukan burung merak, burung gapo hak tak, kita tak kenal ni. Nah, duduk belarak, nikah kahwin kau, berjawi anak kau, tu. Hak tu lagu mana? Mari mana ni? Kita kena tanya, katik lah. Main mana ni? Kuningnya, telur merahnya, kain kuning, kain merah, apa semua. Main mana ni? Tak lagu tu. Pas kalau kata adat Melayu, adat Melayu kena kaji semula. Kata Melayu, hak mana, bahasa mana? Mari dia mau bahasa duduk ada hubungan gapo pada masa dulu. Molek ketuk comel. Bapa kita nak pepetahkan adat hak tu. Tu kena tanya. Adat pakai je. Tak apa. Pakai kain selendai, pakai kain Melayu, baju Melayu, comel. Tak ada masalah. Nah, tapi hak kena ingat lah. Jangan buat satu pertandingan. Tanding, tanggung-janggung, nak buat rangwan terutamanya. Pakaian-pakaian Melayu, hok tino, orang perempuan pula. Kau teruk. Orang perempuan tu, orang perempuan.
untuk nak mari royak cantik ke apa dia pakai, tak ada masalah. Tetapi kena bubuh dalam brengket bainal kausain selagi mana tidak bercanggah dengan Islam. Apa? Nah, pakaian Melayu comel molek kena jaga tiap-tiap orang kita orang Melayu, tapi jangan siapa menghina pakaian orang lain. Tak boleh. Menghina pakaian orang lain tu dia panggil takabbur, batarul haq wa ghamtun nas. Hina manusia tu. Hina manusia, dia masuk dalam takabbur, tak boleh. Jadi kita nak pakai, nak jaga budaya kita, tak ada masalah. Nah. Jadi mari Asyhurul Haram. Allah. Jadi ada bo nabi mari duduk di Madinah baru-baru. Nabi hatta pasuk ke perintik. Duduk isi di luar-luar kota Madinah ni takut musuh-musuh mai duduk serai Madinah. Jadi pada satu hari nabi hatta 4-5 orang lagi tengok keadaan luar di Madinah. Tengok. Allah, nabi tu hatta 4-5 orang juga pergi cari Nui Sot Nam, dia panggil kalau tahan. Nui Sot Nam, perintip rahsia. Tengok keadaan gapo tak berlaku mai royak. Padahal nabi boleh seperang rumah dia dah duk sejik kat seperang tengok wong compik boleh. Nabi. Boleh. Weh, nabi dia tengok syurga ni aku dah. Dia seperang habis dah. Tuhan we tengok dah syurga ni aku dia. Bapaknya tak boleh nak pergi seperang tengok pada pasir tu. Nya boleh sangat kalau nabi berdoa ke. Dak, nabi tak buat lagu tu. Nabi suruh nah, perintah pada beberapa orang sahabat kita tengok. Hak tu nak ayat kata, kerana apa? Nabi manusia. Orang biasa lagu ni, dia tak boleh nak tahu benda raib kecuali benda tu diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa. Tak tahu kalau nabi tak tahu, tak tahu. Nah, tu dia tak boleh nak seperang. Jadi, kawan ni gi sapar kat ngatok nuna. Kat ngamkoh gi. Jadi bagi tu ada pasuk ke pok-pok kureh duk jalan kot tu. Pak orang. Dia mau ni kata iya. Dia pergi hari itu tu hari akhir Jamadil Akhir dah. Bulan Jamadil Akhir. Jumadil Akhir. Lepas hari Jumadil Akhir, rajak lah. Jadi duduk dalam 29-30 Jamadil Akhir. Pak sahabat ni kata iya. Jamadil Akhir lagi ni. Tak ada masuk rajak lagi. Lah kita pergi kepung. Tu timbulnya. Pergi kepung dia mau 3-4 orang tu. Kawan tu pun lari. Nyedek bunuh sore, pala ketua dia. Bunuh sore, igak dua orang, lari sore. Empat orang. Nah, tu dengar bawa kapo-kapo dengan uta ghanimah dia tu lah. Bawa pergi pada Nabi. Bawa pergi pada Nabi tu. Gagal di Mekah, orang kata, dia mau waktu baik berita. Lalu orang kata, Muhammad ni tak pakai adat orang tua ni. Gi duduk perai boleh rajak. Dia masuk klik. Dia pergi masuk, dia pedah dia boleh rajak. Kerana masa tu di antara 29-30 dengan satu rajak. Padahal dia mau ni duduk sekolah. Kata duduk 29 tu lagu tu lah. Takwing. Kita ada takwing lah ni punya khilaf Belanda. Tak itu selesai. Hak masa tu kau tengok lagi lah. Jadi kawan sahabat tu dia perai, dia pergi serai atas dasar kata boleh tak masuk rajak lagi. Datang-datang Puak Kureh royak kata masuk rajak. Oh, gegeh. Lalu tu bo nabi dengar berita ni, nabi tak puas hati. Nabi tak puas hati, nabi tak ambil harta ghanimah. Tak puas hati. Nah, kerana apa dia pak-pak sahabat ni, pak sahabat 3-4 orang pun menengung besar dia, sedih. Sudahlah. Kita buat benda salah. Daripada kisah itulah turunnya ayat ni, ayat 217 surah Baqarah. Yas'alunaka 'anisy-syahril haram qitalin fih. Qul qitalun fihi kabir. Mengata Muhammad perai pada bulan tu bulan-bulan haram tu besar di sisi Allah, dosa besar. No ya amka hukum. Tapi wasaddun an sabilillah, orang hidup sekak jalan Allah, wa kufrun bihi, dan orang kufur pada jalan Allah, wal masjidil haram, orang sekak manusia untuk nak masuk sejik haram, wa ikhraju ahlihi minhu, dan orang yang menghalau orang-orang penduduk Masjidil Haram daripada sejik haram tu, akbaru indallah, lebih besar di sisi Allah lagi. Hak ni. Gedek tapal dia kelik, gedek momo dia. Mung dok kata perai boleh ada tu besar, dosa besar. Tapi mung tak khabar mung dok buat gapo. Nah, gedek sekak jalan Allah.
Giduk tak wi orang masuk sejak haram, giduk halau orang hak giduk sejak haram keluar daripada rumah demo. Hak tu tu lebih besar daripada Allah di sisi Allah. Karena apa? Wal fitnatu akbaru minal qatli. Bermula fitnah itu dosa dia lebih besar daripada pembunuhan. Fitnah apa? Fitnah lebat agama tiga empat perkara ni. Hak tu masuk fitnah hasan. Tenuh-tenuh hak kita duk dengar tu. Fitnah asalnya ni tiga empat perkara ni. Satu, saddun an sabilillah, sikat jalan Allah dengan malak. Wa kufrun bihi, kafir dengan apa dia dengan jalan Allah. Wal masjidil haram, sekat orang tak sewa sejid. Sejid ni sejid masjidil haram lah. Tapi tempat kita pun boleh sekat tak sewa sejid. Ah, jangan weh. Jangan tu. Wa ikhraju ahlihi minhu. Halal orang-orang tak sedok lah kapung apa semua. Ah, tu tu lebih besar di sisi Allah. Fitnah tiga empat perkara ni lebih besar daripada permusuhan dan pembunuhan lagi. Itu dia dah. Jadi ayat ni, ayat duk kecek bulan Rajab ni, bukan bulan Mahram. Kita mari ada seorang tu guru lah. Ayat tu seorang bapa ayat kata, kerana Nabi duk pergi bulan Mahram. Tak kena dah situ. Sebenarnya bulan Rajab. Di antara bulan Jamul Akhir dengan Rajab. Bukan bulan Rajab sangat. Sebab Nabi lari bulan Mahram tak boleh pergi tu, sebab tu kita pun tak boleh buat rumah. Mari ikut tu. Tak boleh buat rumah, tak boleh buat puluk, tak boleh buat sarok apa dia sarok apa? Sarai aje apa dia apa dia panggil? Apa aje? Sarai aje itulah dia. Tak boleh. Nah, cocok tanah tak boleh. Nak beli, nak jual tak boleh. Sudahlah. Tak ada hubungan langsung dengan ayat ni mai duduk dalil hak ni. Tak ada dalam ulama tafsir yang muktabar, kitab besar, kitab kecil pun ambil istimbak daripada ayat ni, daripada Nabi Tuhan ni lari tak boleh pergi bulan haram. Diharapkan kepada orang Islam semua tak boleh buat umur. Ada tak orang dengar? Tak ada. Tak boleh buat puluk, tak boleh nikah kahwin, tak ada. Sebab tu bulan mahram ni senang setahu eh. Tak ada ni lah ni. Tak ada banyak mana eh, mahram. Apa mahram lagi? Sofa kau tengok lagi. Kau tak ada. Nak anak hari ni boleh maulud ni. Kau nak awal anak hari pula duduk rumah situ. Tu. Ada ni ada. Mari duduk iktikaf. Kerana apa? Mari daripada hadis. Maudhu'. Tu dia hadis. Orang panggil hadis-hadis maudhu' mai royak atau bulan mahram ni. Bulan suwi, bulan sia. Bulan yang kita tak boleh nak mula buat rumah apa semua tak boleh. Tu tak kena dah. Tu dia. Lepas tu hadis-hadis yang main duduk ayat cara hadis. Hadis maudhu' ni banyak sebenarnya. Tak ada malam ni, tapi saya nak ayat apa dia satu hadis yang panjang. Gapo ni? Iaitu Allah. Siapa kau syiah ni ayat kata apabila apa dia berlakunya hari Ashura, hari yang 10. Allah Subhanahu Wa Taala suruh malaikat tu ambil baju Hussein, lepas tu berkibar-kibar. Mari kibar, orang panggil baju Hussein yang dipenuhi dengan darah-darah pada hari 10 Mahram. Tengok. Siapa tanggung tu dia buat hari. Siapa kata? Nabi kata. Moga nak we orang cahaya, kena kata Nabi kata lah tu. Tu dia. Siapa-siapa yang puasa hari Ashura, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala kepada dia seperti ibadat 90 tahun. Sekali dengan puasa, sekali dengan qiyam, sekali kalau 90 tahun. Maudhu'. Siapa-siapa yang puasa hari Ashura, maka dia akan boleh pahala serupa dengan 10,000 malaikat. Tengok, 10,000 malaikat. Siapa-siapa yang puasa hari Ashura, dia boleh pahala serupa dengan 1,000 orang buat haji dan umrah. Maudhu'. Sesiapa yang puasa hari Ashura, dia boleh pahala serupa dengan 10,000 syahid. Maudhu'. Siapa-siapa yang puasa pada hari Ashura, maka dia akan boleh pahala serupa dengan ahli 7 langit. 7 lapis langit. Maudhu'. Siapa-siapa yang puasa, yang beri buka puasa, yang beri buka puasa kepada seorang mukmin, wi buka puasa kepada seorang mukmin pada hari Ashura, maka seolah-olah dia wi buka puasa kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad, Allah wi buka puasa sehari hari Ashura. Tengok hadisnya mari mengenak kita, hadis Muhammad. Puasa wi bulan puasa Ramadan tak sampai tangan lagi.
Tak gitu kan? Kita tak ada bunyi hadis puasa bulan Ramadan. Nah, seluruh umat Nabi Muhammad. Siapa-siapa yang mengenyangkan orang lapar pada hari Asyura, maka seolah-olahnya dia telah wimakai kepada seluruh orang pakir miskin di kalangan umat Nabi Muhammad. Maudhu' palsu. Nah, jangan duk bawa ni. Nah. Tu dia. Siapa-siapa yang diduduk sapuh kepala anak yatim, nah, maka Tuhan akan angkat setiap helai, setiap helai rambut hak dia duduk sapuh tu satu derjah dalam dalam syurga. Allah, lepas tu kalau beribu lah apa dia rambut ke, 1000 derjah datang syurga. Nah. Tu dia. Lepas tu kata lagi, nah, Rasulullah kata, kata bahawa ni, main duk ayat kata Rasulullah kata. Padahal Nabi tak kata. Dia katakan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit pada hari Asyura dan bumi juga demikian itu juga pada hari Asyura. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan apa dia bukit pada hari Asyura, bintang-bintang pada hari Asyura. Allah menjadi kolam pada hari Asyura dan Loh Mahfuz pada hari Asyura. Allah menciptakan Jibril pada hari Asyura. Allah la haula wala quwwata illa billah. Nah, hadis hadis maudhu' ni. Malam ni belajar hadis maudhu' ni. Dan menjadi mencipta Adam pada hari Asyura, wa khalaqa Adama fi yaumi Asyura. Dan diperanakkan Nabi Ibrahim pada hari Asyura. Tengok. Siapa mai duduk wayak itu lalu. Dan apa dia Allah melepaskan dia daripada api pada hari Asyura. Nak lagu mai duduk itu kan Nabi Ibrahim kena bakar. Lepas bila hari Asyura, tengok. Dan ditenggelamkan Firaun pada hari Asyura. Diangkat Nabi Idris pada apa dia hari kelangit pada hari Asyura. Dan diperanakkan Nabi Idris juga pada hari Asyura. Allah Subhanahu Wa Taala beri tabal raja, beri pangkat raja kepada Nabi Sulaiman hari Asyura. Siapa ko mai wayak kata Nabi pun beranak hari Asyura juga. Wa wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura. Nah. Hari kiamat pun tak berlaku kecuali hari Asyura. Semua ni maudhu' belaka. Tujuan dia gapo ni mai wayak ni? Mari wayak kata ning lah boleh Tuhan ni gi duduk pilih hari Asyura. Hari syahidnya Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Ani nak ambil situ ya. Jadi 10 Muharram ni kan Husain mati kan syahid. Jadi kena hak tu tu. Tapi hak lain benda tu tu. Belum mana tu mai duduk oyak Nabi Nuh yang pergi lagi banyak lagi hadis. Oyak atas Nabi Nuh lepas orang panggil gapo daripada tenggelam gapo semua tu hari Asyura juga. Nak gi duduk atas bukit perahu-perahu dia hari Asyura sebab tu marilah syurga kita ni. Ha, main-main ikut tu. Karena nak besar Asyura tu. Nah. Jadi benar-benar lagu tu adalah apa dia hadis tu. Hadis maudhu'. Nah. Siapa-siapa yang puasa akhir tahun dan awal tahun, maka Allah akan kifarat kepada dia 50 tahun. Tengok. 50 tahun. Itu maudhu'. Nah. Nah tu dia. Siapa-siapa yang mandi pada hari Asyura, dia tidak akan sakit selama-lamanya pada tahun itu. Mandi. Mandi hari Asyura. Kau kita mandi dah. Siapa-siapa yang iktahal. Iktahal ni apa? Pakai celok. Pakai celok mata. Pada hari Asyura, maka mata dia tidak akan jadi penyakit panjang apa dia pada tahun itu. Nah, siapa-siapa yang menghidupkan malam Asyura ni, esok Asyura malam ni, menghidup dengan ibadat apa semuanya, maka seolah-olahnya dia beribadat kepada Allah serupa dengan penghuni langit. Serupa dengan ibadat penghuni langit. Siapa penghuni langit? Malaikat. Dan siapa-siapa yang semaya 4 rakaat dan dia baca pada tiap-tiap rakaat alhamdulillah sekali, Fatihah. Lepas tu qul huwallah 50 marah baca lepas pada Fatihah baca qul huwallah 50 kali. Nah, 4 rakaat lah, 4 rakaat. Maka dosa dia diampun selama 50 tahun yang telah lepas. 50 tahun.
wa khamsin aman mustaqbal. 450 tahun yang lagi akan datang. Tengok. Ha, 100 dah. Maknanya kita kena ada umur 100 kan. Kemudian dibina, dibina fil mala'il a'la dalam syurga yang maha tinggi itu gapo? Alfu alfi mimbarin min nur. 1000-1000 mimbar daripada nur. 1000-1000 ni berapa? Cuba teraku. 1 juta. 1 juta mimbar dalam syurga. Week kita. Allah. Nah, ha, tu dia. Dia panggil maudak belakang. Sedap dengar ni. Nah, sedap dengar. Jadi, bawa ibadah desa. Ya. Ah, sedap dengar. Berasa orang selalu nak buat ibadah. Tapi tak boleh. Sebab dia palsu. Dia pelong. Kita berasa, kena berasa cukup dengan hadis sahih. Tu pada tau. Nah, hadis sahih ni dia panggil ubat hak. Hak molek. Makan pak sutir kak cukup. Jelera habis. Ha, hak tu dah. Siapa-siapa yang poso, yang semaya hari Asyura. Apa dia? Yang semaya dua rakaat pada hari Asyura. Ni hari ni. Dua rakaat pula. Saat ni pak. Lepas tu dia baca pada dua-dua rakaat tu. Dengan ayat sekir-sekir. Ha, tu dia tak kata ayat gapo. Wa yakra'u fihima bikada wa kada. Kutiba lahu sawabu sab'ina nabiyan. Maka dia akan diberi pahala serupa dengan 70 orang nabi. Allah. Tegam. Jadi kita pergi dengar tu pun kita berasa kata tak boleh gidah. Mak isi tu. Isi tu pun teruk dah. 70 nabi. Padahal manusia dia kena apa? Kerana kaedah dia, dia ada kaedah. Manusia lain daripada nabi nak buat ibadat setara mana, afdal setara mana pun, dia tidak akan mulia afdal lebih pada seorang nabi. Tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Ini kaedah. Alain setara mana, Imam Syafi'i, alain setara mana, bukan, alamak main royak atau main duk hina Imam Syafi'i. Tak. Nak royak tafsir lil bayan. Setara mana Imam Syafi'i, 100 orang Imam Syafi'i pun, tak boleh nak lawan seorang nabi. Bukan Nabi Muhammad lah. Nabi seluruh. Nabi hak berapa? 124,000. Nabi ada sebanyak 124,000. Kita belajar dah kan? Ha, tu. 124,000. Tak boleh nak awal sahaja pun. Lepas ni berapa orang? 70. Boleh pahala serupa dengan 70 Nabi. Allah. Jadi cerita-cerita lagu ni morning. Sebenarnya nampak je suka-suka. Tapi jadi apabila kita berjerak masuk. Orang panggil dengan hadis-hadis maudhu' ni dia. Nak jadi orang panggil gapo besar yang tidak ada natijah. Nah, kita minta berdoa. Nah, supaya Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan kita daripada hidup dengar hadis-hadis palsu. Nah. Bubur surau ni ada sakut kedok tak ada belaka tu dah. Tak ada. Nah, dengar apa dia kisah Nabi Nuh waliknya. Nah, kisah Nabi Nuh bubur surau ni. Dia mahu buat dalil situ kerana tak ada makanan apa semua kan. Ha, lepas tu pakak buat padahal. Jadi apa ada hubungan dengan Nabi Nuh kan? Kita besar dengan Nabi Oya kan bila? Kalau Nabi Oya pada hari 10 Mahrem membuatlah makanan bagi pakai miskin. Ha, tu enggak ada juga. Ini tak ada. Cuma ada hadis yang daif. Ada hadis yang daif. Mai Oya kata sesiapa yang peluah ahli-ahli dia wasa'a ni makna peluah wi makanan wi duit kadap kepada anak-anak dia. Nah, pada hari Asyara hari 10 tu jadi Tuhan akan wi balas saya lagu tu. Nah, ada fadilah. Tapi hadis bukan hadis sahih. Hadis doa. Jadi gidok belawelah kan apa? Dia kata kita kena ingat 10 Muharram ni dia ada 2-3 puak ni, 2-3 puak. Satunya hak puak hak sedih dengan Hussein ni. Demo ni tak leh puasa. Tak leh makan. Nah, makan nak buat jadi sedap-sedap pun tak leh. Nak pakai janguk semua pun tak leh, kena pakai cuk hitam. Lepas tu kena teriak tepik ya hari tu. Tak teriak tak tepik tak sah jadi orang Islam pada masa tu. Nah, pada hari tu. Kena tepik. Dan teriak dia ni dia panggil ada fadilah lah. Nah, siapa yang teriak derah, ada fadilah lagu tu ada. Royak atas Nabi kata belaka. Padahal Nabi main royak bila ni. Nah, Nabi mati lama dah. Nak royak lagu tu. Nah, Hussein tak ada royak. Nah, suruh teriak gitu lalu tu tak ada dalam agama. Nah, mai duduk tapa pipi, mai duduk soyok baju, mari duduk kata-kata, duduk dakwah.
duduk seru dengan seru jahiliah tu, Nabi tak mengaku umat dia. Nah, tak ada, tak ada. Bukan adat orang Islam. Hussein radhiyallahu anhu mati kena bunuh yang kena zalim dia. Kita yakin hak orang ahli sunnah. Kena yakin, tidak ada siapa yang nafi kelimah tu. Peristiwa hak Nabi hak Hussein kena bunuh, tak ada siapa pun yang mari duduk patisid. Nah, mari duduk nafi cerita tu. Sungguh, dan orang yang tidak sedih dengan kematian Hussein, maka orang tu emang munafik dan emang kafir. Dua tu lah. Nak jadi mukmin tak lagi. Orang yang bergembira, konti dicairkan siya ciri kong Hussein ni. Neng munafik, song kafir. Dua tu lah. Orang mukmin tak boleh. Dia kena sedih. Cucu Nabi, penghulu, pemuda dari ahli syurga. Ini Hussein belakang. Radiyallahu anhu. Kita kena kata radiyallahu anhu. Orang kita pun, nak kapung panggil duduk tak nama Hasan Hussein belakang. Tak ada. Nah, orang panggil duduk beci kepada Hussein gitu. Tak ada. Jadi, tapi kita nak bersedih berlebih-lebih tu pada hari 10 tu mari di mano agama ajam agama mano mai ajar dan kerana gapo dalam Islam ni sebelum daripada 10 Asyura kematian syahidnya Hussein tu sebelum pada tu tu banyak dah kejadian-kejadian berdarah hok mula-mula sekalinya siapa Umar radhiyallahu anhu kena tikek mati lepas pada Umar Uthman mati kena tikek. Lepas pada Uthman, Ali pak pada Hussein, mati kena tikar. Lepas tu sahabat-sahabat lain mati kena cicir. Siapa tak cair mayat dia? Ah, kalau kena mai duduk white tu, kena pakai baju hitam. Kena pakai baju hitam semua kita. Tak ada. Kita tidak perlu bersedih dengan apa yang berlaku. Qada Tuhan berlaku dah. Qada Tuhan ni. Jadi tak ada. Tilka ummatun qad khalat. Habis dah cerita dia. Kita kena berdoa lah. Persoalannya siapa mati. Itu kita kena saya duduk ayat dah. Siapa bunuh Hussein? Yazid duduk di Syria. Nun duduk di Syam. Puak-puak kufah. Ha? Puak-puak hak sokong Sayyidina Ali. Puak-puak hak tarayut dengan Hussein tu. Mari duduk. Duduk bunuh Hussein. Ha, jadi ada satu grup. Mari duduk kecewa dengan pembunuhan ni. Ada satu grup. Mari duduk suka pula dah. Ha, buat suka dengan hari raya. Buat mujur. Orang panggil pakar, baju, janguk, budak apa semua. Untuk nak gembira dan merayakan sempena matinya Hussein. Kedua-dua ni tak kena lakukan. Hak mana? Hak kena tengok. Maknanya kita tidak, orang panggil tak perlu mujur. Dan tidak perlu bersedih dengan berlebihan dengan kematian. Kerana itu merupakan qada dan qadar Allah SWT. Apa? Kita nak tanya sekarang, hak Hussein mati itu dia pergi daripada Mekah, tubik pada Mekah pada hari kelapai, hari tarwiyah. Nah, pergi sapar kat dengan sebulan pula tu. Sapar 10 Muharram kan, dia tubik 8 Zulhijjah di Mekah. Dia tubik tu dengan gapo tu? Dua headphone arai. Dia kena tubik dua pacai ya, dua headphone. Satu Tuhan wahyu pada dia. Yang kedua dengan ijtihad dia. Mana lagi hak yang tiga? Orang hak suruh, tak ada. Adalah orang hak suruh pergi tu, orang sokong dia dengan surat beribu-ribu, puluh-puluh ribu. Pucuk duk suruh pergi. Tapi ijtihad dia. Dia buat keputusan dia dah. Hussein tak sincailah dicapai. Apa? Kalaulah pergi dia di Karbala tu adalah keputusan Hussein. Puak demo tu mari duduk ayat kata keputusan imam adalah maksum. Ijtihad ime maksum. Pak kita mai duduk kecewa, mai duduk bersedih kan dengan kantat sin hak ime. Ada ah, kalau itu wahyu. Ha, kalau wahyu kau tengok lagi. Kalau wahyu Tuhan turun pada wahyu pada Hussein, kau tengok lagi. Jadi kita tak gembira apa dia tak apa dia duduk lawa wahyu lah. Duduk lawa wahyu. Nah, kedua-dua tu tak mungkin. Nah, berlaku dah. Ha, tu dia dah malam ni insya-Allah. Itu saja pada malam ni dan insya-Allah kita akan bersambung. Minggu depan itu nak minta satu masa peristiwa hijrah. Nak janji belah-belah kata insyaAllah peristiwa hijrah dan sifat Nabi. Orang panggil kulak sana Nabi yang dihurai oleh seorang tua, orang tino tua di padang pasir. InsyaAllah kita boleh mari berjumpa pula minggu depan. Aku luka lihada wa astagfirullahaladzim li wa lakum wa ufawidu amri ilallah inna allaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.